Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi da'ana ila daris salam wa hadana ila subulis salam wassalatu wassalamu ala khairil anam amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanu. Kadzalika innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u innallaha 'azizun ghafur. Bapak-bapak, ibu-ibu, nuku sugering dipihormat, langkung tipayun mangga urang sasarengan manjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina wengi ieu urang sadaya tiasa silaturahim dina raraga pangaosan dinten Rebo, malam Rebo, Reboan, malam Reboan. Para wargi sadaya, Islam atau napi umat Islam, umat manusia sadaya dibangun ku nu disebut ilmu atau napi ilmu pengetahuan. Jadi dasarnya kenapa makin hari kita makin maju dalam kehidupan, kumargi didasari ku penemuan berbagai ilmu. Tinu kawit sederhana dugi ka ilmu anu modern ieu. Kumargi kitu kewajiban umat Islam urang sadaya gaduh dua nu kedah dipenuhi. Menurut para ulama aya dua ilmu. Ilmu anu fardu ain, ilmu anu fardu kifayah. Anu kahiji disebut ilmu fardu ain nyaeta ilmu anu setiap individu wajib eta kedah menguasai. Kedah menuntut ilmu di bidang itu. Kedah menuntut ilmu, kedah memahami dan kedah mampu mengamalkan. Nyaeta disebut ilmu agama. Tentu ilmu agama mah teu aya pancakaki, teu aya pilihan. Itu ilmu yang wajib, ilmu syariat, ilmu yang wajib setiap orang kedah menguasai. Ilmu agama nu dimaksud nyaeta sapertos ibadah, ilmu-ilmu anu mendasari muamalah, ilmu anu mendasari bagaimana kita memahami entawis urang, diri urang, sarang musanes, yang semuanya berdasarkan ilmu agama. Anu kaduana nyaeta ilmu anu fardu kifayah. Anu hartosna ilmu yang itu tidak semua di antara kita mampu menguasai gitu. Pak Iwan misalkan kuliahna bahasa Inggris, talabulilmina bahasa Inggris. Sim abdi sosiologi gitu. Rerencangan anu ahli matematik. Anu sanes de anu ahli pertanian, ahli mesin. Itunya eta disebut fardu non kifayah. Hartosna bagi-bagi pengetahuan sesuai peminatan orang, sesuai keterampilan orang, sesuai bakat murangkali orang sadaya cocoknya di mana gitu. Maka itu yang disebut dengan fardu non kifayah. Marki tidak semua orang akan mampu menguasai semua ilmu pengetahuan gitu. Orang politik dasarnya memahami ilmu non politik, ilmu hukumnya kemari seueur perdebatan gitu. Anu sanes ahli hukum ngadangukeun we itu seperti abdi itunya. Bagaimana ilmu hukum mendasari pengambilan keputusan gitu. Kemudian teknologi itunya ngabangun bendungan eta ku ilmu nya padu wae ningali leuwih keris asa laloang Bu gitu asa wah kumaha gitu tapi karena berdasar ilmu gitu. Membuat pesawat terbang ahlinya Pak Habibie misalkan. Nah itu ilmu-ilmu yang disebut dengan fardu kifayah sesuai dengan kemampuan masing-masing.
pertanian oge aya ilmuna gitu nya. Walaupun tidak semua ilmu harus sekolah formal gitu nya. Dina palebah nyervis sepeda mah Kang Dede ini lebih ahli dibanding nu kuliah tentang ilmu bersepedahan misalkan gitu. Pengalaman kadang-kadang juga ilmu yang sangat penting. Ilmu yang sangat penting bagi kita semua. Jadi perjalanan hidup itu juga bagian dari menuntut ilmu. Nah, para wisadaya, kumari gitu, segala macam dalam kehidupan kita itu harus didasari oleh ilmu supaya tidak salah dalam pengambilan keputusan, dalam berperilaku, dalam bertindak. Semua harus dilandasi dengan apa? Ilmu gitu. Nyangu wae mun teu ku ilmu itunya Pak, bisa leuleus teuing, bisa heuras teuing gitu. Kumargi henteu didasari ku naon? Ilmu gitu. Nyangu ge perlu ku ilmu gitu. Masak perlu ilmu. Sagala macam perlu ilmu. Kumargi kitu para sadaya dina kitab Bukhari Muslim disebutkeun babul ilmi qoblal qauli wal amal. Jadi betapa ilmu itu sangat penting sebelum kita berbicara dan beramal. Jadi ilmu itu lebih penting daripada beramal. Jadi sebelum kita beramal, bertindak, berperilaku, harus kita penuhi dulu apa? Ilmu, mempelajari dulu ilmunya. Dina surat Al-Anbiya ayat 7 dijelaskan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mintalah atau bertanyalah kepada orang ahli zikri, orang yang berilmu gitu, in kuntum la ta'lamun, supaya kamu jika kamu tidak mengetahui. Margi upami tataros kanu tidak berilmu nanti akan jadi salah gitu. Contoh pangurang gaduh panyawat nya narosna kedah ka mana? Ka dokter nembu. Ka dokter lah, ka dokter gitu. Salah gitu. Mohon kedah nama encret di pasien obat sakit kepala. Itu contoh kesalahan-kesalahan. Iya, nandeskeun betapa intinya segala sesuatu harus berdasar ilmu. Gitu. Kenapa kita tidak maju-maju misalkan, atau dalam konteks ilmu perkembangan ilmu pengetahuan orang masih tertinggal dengan negara-negara lain? Ya karena orang sadaya memang masih banyak hal yang perlu orang pelajari. Dina kitab Hasyah Salasah Al-Usul Orisara dijelaskan tentang ilmu, wa kullu man bigoiri ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi sahajalmi anu beramal tanpa ilmu, ya, engke amalanana tidak akan diterima dan apa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya salat. Salat teh tidak dipahami ku urang teh padu gerakan ngumpul gitu. Ai salat teh syarat rukunna naon, syarat sahna naon, rukunna naon gitu. Nah, itu harus kita harus tahu gitu. Sehingga ketika melaksanakan salat, salatnya diterima dan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para warga sadaya, kumargi gitu, naon teh namina wahyu yang pertama turun kepada umat Islam, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perintah tentang membaca ikra, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi perintahnya pertama adalah membaca. Karena apa? Membaca itu menjadi gerbang untuk ilmu pengetahuan. Upami jalmi kekeuh beuteuklah sapang benerna, tidak menghargai orang lain ya. Gitu, suka terlalu fanatik, itu ciri kirang ikra, kirang naon? Membaca gitu. Eta jalma gini nya salat teh henteu naon? Henteu misal gitu nya buhnya. Henteu dizaharkeun niatna. Atanapi eta sholatna teu nangkepna rukuna gitu, macana
Bismillahirrahmanirrahim, siratal mustaqim. Itu siratal gini, malah pakai sin gini, itu sod. Nah, padahal itu semua ada di bacaan-bacaan. Maca siratal mustaqim, dan biasa siratal kusin, biasa kusod, biasa bahkan ku zai. Nah, karena tidak tahu ilmunya, jadi orang jadi fanatik. Tak salah budak teh maca Quran sod ngusin. Nah, itu contoh misalkan di tafsir Ibnu apa? Katsir dijelaskan begitu. Jadi makin betul Bapak Ibu, makin terasa, makin menggali itu makin terasa kita itu makin bodoh di dalam ilmu. Jadi makin seueur keneh anu urang teu terang gitu. Nah, kumari kitu porik sadaya aya beberapa keutamaan orang pencari ilmu. Nah, Bapak Ibu kempel di masjid ieu sami abdi ge sami ka dieu teh sanes bade naon ngawuruk tapi sami mencari ilmu. Nah, ada beberapa keutamaan bagaimana urang sadaya ketika selalu mencari ilmu. Anu kahiji, nyata orang berilmu itu akan dimudahkan jalan ke surga. Jadi orang berilmu itu akan dimudahkan jalan ke surga. Karena apa, para wargi sadaya? Karena dengan mencari ilmu terus-menerus, kita akan dibimbing untuk ke arah yang benar, ke arah kebenaran. Nah, kalau hidup kita berada di rel yang apa? Benar, maka insya Allah itu yang akan memudahkan kita dimasukkan ke surga. Ke surga itu diantaranya tandanya adalah kebahagiaan. Fid dunya, di dunia, oke, fil akhirah. Dina hadis Muslim dijelaskan, sahajalmi anu menempuh perjalanan mencari ilmu, maka Allah memudahkan jalannya ke surga. Maksudna teh eta. Karena dengan banyak ilmu, kita akan banyak mengetahui hal-hal yang benar, dan kemudian mampu menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, baik secara individu atau bermasyarakat, dan itu yang kemudian menghantarkan orang sadaya ke jalan ihdinas siratal mustaqim, jalan ke surga. Salajengna para sadaya nu kadua yang sangat terkenal pisan, bahwa orang berilmu itu memiliki pahala yang mengalir, ya, mengalir. Dan setiap sesungguhnya setiap individu, setiap orang teh gaduh ilmu. Bapak, ibu ngawurukan putrana itu berarti mewariskan non ilmu kepala putrana gitu. Nah, dina hadis nu sangat terkenal, idza mata ibnu adam in qata'a amalu illa min salasin. Jika seorang anak Adam meninggal dunia, itu akan terputus seluruh amalnya illa min salasin, kecuali tiga. Sodakotin jariyatin. Yang pertama sodakoh jariyah, artinya sodakoh yang memiliki kemanfaatan langgeng. Nangke Pak Iwan kemari ya sebagai ketua DKM dan para pengurus sudah dilantik dan akan menyusun program, dan program-programnya itu terkait jariyah. Insya Allah salah satu programnya membangun WC putri, toilet putri. Teras engke hoyong aya AC, nah, masjid dia nya seperti Madinah Mekah lah. Sehingga betah di masjid gitu. Upami musim hareudang ayana merada tiis nyempunya gitu. Nah, biasana hareudang teh mun nuju tarawih. Ya, Jumatan. Nah, ya tadi stel-stel lah tiap waktu gitu. Nah, itu kan menjadi nyaman anak-anak yang belajar di dunia. Bapak ibu anu ka masjid ieu gitu nya kacaina jadi no, gampil, itu bagian dari amal jariah gitu. Amal yang apa terus menerus itu contoh kecil lah gitu, kayak kanggo urang program apa program jariah di masjid Atakwa. Ya semampuna nanti sebesar apapun proyek mun urang rereongan kan insyaallah jantan non jantan tiasa dilaksanakeun sakedik-sakedik ge gitu, upami dikerjakeun ku sadayana. Jadi sodakotin jariatin,
sodakoh jariah sangat banyak gitu. Ngawangun ieu masjid nya man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Di barang siapa yang memakmurkan masjid, membangun masjid, maka Allah nanti akan membangunkan istana di surga nanti gitu. Ya seorang amal jariahnya Bapak Ibu, ibu-ibu tah tiap Jumat sok sasapu ngebersihan kotoran-kotoran selokan sehingga lancar jalana. Oh, itu teh amal apa? Amal jariah, karena dengan sampah dibersihkan oleh ibu-ibunya tiap Jumat, hatur nuhun, abigeta rangga bantosan gitu. Yang itu kemudian lingkungan jadi sehat, lingkungan jadi bersih, dan itu orang jadi tidak terserang penyakit. Nah, itu amal jariah. Ibu-ibu sedaya gitu nya. Bawa panas rada elehnya, Pak. Nah, jadi sangat banyak amal jariah. Jadi tidak hanya yang besar-besar, dari yang kecil sampai yang besar kita bisa berbuat amal apa? Jariah gitu. Kemudian pahajeman terseur lah gitu. Nah, itu menjadi bagian amal yang kalau toh kita sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan terus apa? Mengalir para sadaya gitu. Nu kadua, sodakotin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Saparantos milari ilmu, ilmu manfaat teh saparantos milari ilmu, kemudian ilmuna diamalkeun urang sadaya sekuat tenaga mengamalkan gitu. Itu yang disebut dengan ilmu bermanfaat nu kahiji. Nu kaduana ilmu bermanfaat teh upami urang parantos gaduh pengetahuan di bidang tertentu kemudian mengajarkannya kepada orang lain dan orang lain kemudian juga mendapat manfaat dari yang kita ajarkan, itulah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Ibu-ibu tiasa ngada mah kiripik kana gurih enak. Terus diajarkan di PKK teh gitu kan sanes gitu nya. Itu juga termasuk ilmu yang apa? Bermanfaat. Ibu-ibu tiasa ngada mah comro nu lada enak gitu lah. Ayo kan dahareun ibu. Enak gitu. Nah, itu juga bagian dari apa? Ilmu yang bermanfaat gitu. Seueur lah kadang-kadang di ente-ente di ruang-ruang belajar wae nya, Bapak Ibu. Kita bertukar pengetahuan, bertukar pengalaman sehingga ada yang memiliki nilai manfaat bagi kita dan bagi teman-teman kita. Maka itu yang disebut dengan ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat gitu. Nah, mudah-mudahan orang tiasa ngamalkan apapun ilmu yang kita punya gitu. Makanya di dalam hadis lain apa? Balighu ani walau ayah. Maksudnya mak itu. Jadi sampaikan walaupun hanya satu ayat, itu maksudnya sampaikan apa sih pengetahuan yang kita miliki dan itu berguna bagi orang lain gitu. Jadi aisyar serta itu ibu-ibu udah seirkannya jari nanya enak, ngobrol asa kedik tapi kutak ketiknya seueur, you know. Nah, kutak ketiknya kedahanu bermanfaat itu disaring dulu mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Ya, kira-kira menimbulkan keresahan ulah di share gitunya. Ainu seueur menimbulkan manfaat mah di share gitu. Itu akan jadi nilai manfaat gitu. Nah, ilmun yuntafa'u bihi. Jadi ilmu yang bermanfaat gitu. Wa waladin sholihin, dan anak yang soleh, anak yang baik gitu. Anak yang soleh. Sok sanaos eng ngurus budak teh ternyata naon, Bu? Susah nyembuhnya, teu gampi labih geuna tos mulai marajeng aragun gitu. Mulai karaos aing ngadidik putra teh memang perlu perjuangan. Nah, tapi kita tidak boleh menyerah. Apapun kondisi putra-putri kita, itulah putra-putri kita, yang penting kita perkenalkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Itu Bu, abdi sering ngadugikeun dina teori pendidikan, yang paling penting tugas orang tua itu menyampaikan kebenaran sebanyak-banyaknya. Kalau toh nanti anak kita ternyata ada yang, mohon maaf, mudah-mudahan setidak ya Bu ya, suatu ketika dia keluar dari rel, tapi karena sudah mengenal kebenaran dia akan balik lagi gitu. Tapi nu bahaya mah upami orang tidak pernah sama sekali memperkenalkan non kebenaran. Sehingga ketika sudah sesat susah balik
Deui kumaha cara memperkenalkan kebenaranna? Eta lebet ka dinia atakwa. Eta langkah pertamana. Jadi barudak urang nya anu anak usia non dini pendidikan dasar selain di sekolah teh kedah didampingi ku pendidikan non dinia gitu. Abdi mah alhamdulillah bingah pisan. Abdi kalau buat rada sibuk hirup tebusnya gitu kalau urusan di pasien kesibukan kalau intinya pada melantai kadang-kadang beres maghrib untung we katulungan aya dinia kurang kali teh pulang sekolah duhur gitunya engke nyambung naon dinia alhamdulillah sonten penak ayeuna alhamdulillah seur penak menuju libur gitu. Nah menuju libur jadi sangat menolong itu pendidikan naon dinia. Jadi mun aya isu-isu anu pendidikan agama dihapus itu mah hoax bu. Moal mungkin karena pendidikan agama itu masuk dalam perundang-undang dasar kita, undang-undang dasar teras nuka duana tos jadi bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kalau ada yang mengatakan itu akan dihapus, bohong. Dan enggak, kalau tuh ada upaya mau menghapus mal bisa itu bu, karena itu sudah masuk semua lini pendidikan dari mulai pendidikan prasekolah sampai pendidikan tinggi agama menjadi mata pelajaran yang wajib. Terus dina kahirupan nasional aya yang disebut dengan hari besar non agama Islam gitu nya tingawitan non Idul Fitri, Idul Adha, puasa, Mulud, Rajab, semua itu sudah menjadi hari besar nasional merah gitu. Jadi tidak semudah seperti NIPEK naskah tidak lah ini. Sok aya we nu bikin keresahannya akhirnya raribut deh gitu. Jadi gak mungkin di Indonesia pendidikan agama itu dihapuskan. Belum lagi perguruan tinggi aya jurusan-jurusan non agama. Di IAID aya PAI, tete agama kene. Ya, aya ekonomi syariah, aya ahwal syariah, ya sadaya jurusan yang berbasis agama. Jadi dan itu se-Indonesia ada gitu. Jadi mal mungkin lah Bu, insyaallah pendidikan agama mah mau dihapuskan karena itu penyeimbang pendidikan umum, pendidikan yang bersifatnya keduniaan. Contoh kebaikan itu adalah keseimbangan antara pendidikan agama, oke, pendidikan anu umum gitu. Pendidikan agama unggul tercekap gitu, pendidikan umum unggul non tercekap. Contoh kedah seimbang gitu. Man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aroda al akhirat fa'alaihi bil ilmi wa man aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Sahanu hoyong dunia kedahku ilmu, hoyong akhirat ogeku ilmu, hoyong dua nana kedahku ilmu. Janten mahal mungkin tiasa agama dihapuskan dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara di kita. Nah, eta nu kadua para sadaya, janten ilmu akan memberi pahala yang terus mengalir kepada kita semua. Kemudian yang ketiga para sadaya. Nah, ciri orang-orang yang berilmu itu adalah orang tersebut takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanu. Kadzalika innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u innallaha azizun hakim. Di antara hamba-hamba yang Allah yang takut ya, yang takut kepadanya yaitu para orang yang berilmu. Jadi ciri orang yang berilmu itu memiliki rasa takut kepada siapa? Allah. Takut apa? Takut melanggar larangannya. Jadi makin berilmu itu makin taat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makin berilmu makin disiplin, makin berilmu makin jujur. Makin berilmu makin saling menghargai gitu nya di antara urang sadaya, makin berilmu makin peduli gitu. Bukan makin cuek gitu. Nah, itu ciri innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Saestuna anu sieun ka Allah Subhanahu wa taala teh
eta disebut para alim, ulama, para orang-orang anu berilmu gitu. Jadi kalau dia tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu berbagai aturan, berbagai larangan bakal dirempak gitu. Itu ciri orang tidak takut sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Contoh lampu merah. Ah, ditabrak we. Dataya polisi teh, jadi tesian ke polisi lampu merah kayak terus we dinaon. Dilewat gitu. Nah, janten salah sawios ciri bahwa orang berilmu sekali deui urang ngagaduhan rasa sieun ka Allah Subhanahu wa taala. Sieun nu dimaksud nyaeta melanggar aturan-aturan saha Allah Subhanahu wa taala itu. Anu kaopatna bari sadaya terkait dengan orang berilmu teh pentingnya kita harus berilmu, margi orang berilmu bakal diangkat naon derajatna itu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah Subhanahu wa taala bakal mengangkat derajat kaiji orang beriman. Tetap beriman dulu. Ya, nu kaduana orang yang berilmu. Mari gitu. Ya, anak-anak kita mudah-mudahan jadi anak-anak yang beriman dan berilmu karena itu warisan yang paling mahal. Itu warisan yang paling mahal untuk anak-anak kita. Karena nanti kalau diberi warisan ilmu dan kesalehan atau diberi kesalehan dan ilmu, dia akan menjadi orang yang mampu mengangkat derajat dirinya sendiri, keluarga, bahkan masyarakat gitu. Kalau dari sebuah masyarakat ada orang baik, itu bukan saja dirinya yang baik, juga lingkungan masyarakatnya akan terangkat baik gitu, terangkat dengan baik. Nah, para disadaya eta anu kasabaraha kaopatnya, anu kalimana orang yang berilmu itu akan diberi kebaikan dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dina hadis riwayat Bukhari Muslim dijelaskan, sahajalmi mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sahajalmi anu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala hirupna sae, hirupna baik, hirupna berkah, yufaqihu fiddin, difaqihkeun, dipahamkeun, diberi ilmu tentang ilmu naon? Agama itu. Karena itu akan mendasari baik tidaknya kita semua adalah pemahaman kita terhadap agama itu. Eta dina kitab Kifayatul Akhir bahkan dina mukadimahna Bu ditulis agung, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Saha jalmi anu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka dipahamkeun agama ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi supaya dipahamkeun agama teh urang kedah tolabul ilmi. Tolabul ilmi teh kedah waek ya seperti dinten-dinten ayeuna wengi ayeuna, ini juga bagian dari tolabil ilmi urang. Nah, salajengna anu ka genep para sadaya. Nah, orang berilmu itu artinya mewarisi kekayaan Nabi. Dina kitab Sahihul Jam Albani ngajelaskeun bahwa ilmu itu warisan para nabi. Para nabi tidaklah mewariskan dirham ataupun emas, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Nah, jadi warisan nabi teh naon? Ilmu, Bu. Jadi upami orang mendorong diri orang, putra-putra orang kanggo talabul naon? Ilmi, sama sedang kita mengambil warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katinggalnya putra-putri orang aya nu ti TK teras ka mana? KMI, TMI aya nu ka Sanawiyah, aya nu ka Miftah, aya nu ka Darussalam.
Rapayuan mah ke pesantren Condong katanya. Ke Putra Abdir ada atau bisa kedik ke Jogja insyaallah gitu. Itu bagian dari mengamalkan hadis ini bahwa warisan terbesar dari Nabi Muhammad itu adalah ilmu. Maka warisan itu harus diambil yaitu dengan tolabul ilmi. Nya seueur deui anu kursus gitu, sami kursus-kursus eta ge bagian dari tolabul ilmi, mendapatkan warisan Nabi yang dalam bentuknya adalah ilmu. Jadi Nabi tidak mewariskan dirham tetapi mewariskan ilmu gitu. Nabi tidak mewariskan harta kekayaan, tapi harta kekayaan yang paling mahal itu adalah namanya ilmu pengetahuan. Kayak sekedik deui nyebutnya ya atau statit ge lajeng heula. Salajengna para sadaya anu katujuh, jadi orang yang berilmu itu disejajarkan dengan para malaikat. Nah, janten upami orang seneng tolabul ilmi disejajarkan sareng naon? Malaikat. Wah, bener gitu, Jang. Nah, iya aya dina surat Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa al malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Anu hartosna Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan, para malaikat dan orang-orang yang berilmu yang menyatakan demikian itu. Jadi anu tiasa bertauhid menyatakan bahwa Allah itu Tuhan orang sadaya nyata orang-orang berilmu dan malaikat. Tentu orang berilmu kategorinya sami sareng naon? Malaikat. Wah, subhanallah Bu nya. Nah, salajengna nu kadalapan urang sadaya, orang berilmu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Pasti sama. Ya. Abdi sareng Mang Dodo jago dina nemboknya gitu. Abdi tetiasa tah nembok kedah berguru ka sa Mang Odo gitu. Nah, ilmu memang teu aya nu masagi jalmi mah gitu nyebutnya. Teu aya nu pangpinterna teu aya. Justru saling naon melengkapi gitu. Mati jago masak gitu nya. Sok sana sadigeun rada resep masak. Gitu. Tapi nu enak kumaha sambelna, liwetna, nah eta kedah berguru ka Mati gitu. Jadi ya Allah Maha Adil lah gitu nya. Aya jalmi anu naon sampurna supados urang saling melengkapi, supados saling melengkapi. Ya kitu deui suami istri kayak gitu teh anu sampurna nyampunya. Sadaya sae di antara pribadi suami teh enggak mungkin. Ya kitu deui di istri sadaya si suami berharap istrinya sempurna seperti malaikat, enggak ada. Pasti ada kekurangan, ada kelebihan masing-masing. Eta kudu saling memahami. Punten Bapak Ibu sanes menggurui lah ieu mah introspeksi we abdi kitu nya. Supados ya itu semua dilandasi dengan apa? Ilmu, dilandasi dengan ilmu. Sehingga kemudian orang sadaya bisa hidup saling melengkapi sauyunan kerjasama gitu. Nuka salapan para sadaya, ilmu teh lebih utama dari ahli ibadah. Mari gitu sate acan ibadah kada tolabul ilmi heula gitu. Bahkan dina kitab-kitab anu ditulis ku Imam Al-Ghazali disebutkan mencari ilmu sesaat itu lebih baik daripada ibadah semalaman, ibadah 1000 rakaat gitu. Artinya ini menandakan betapa mencari ilmu itu harus didahulukan sebelum kita melaksanakan apa? Ibadah-ibadah anu sanes gitu. Rada dicepetkan we pulang. Stres.